Gak baik. Itu baik dari mana ya? Sorry. Mendingan lah. Iya, tapi masih gak terlalu parah lah. Iya. Gak apa-apa sama orang. Tapi kan banyak banget yang bilang, kamu sebelumnya juga regulator juga, sekarang makin regulator. Terus kemarin juga baik jadi sebagai ayah. Image kamu akhirnya orang mikirnya kayak kamu tuh nyebelin banget ya, sudah diperkali itu gimana, Kak? Iya, sebetulnya kalau dari film pengennya nyobanya berbagai macam karakter sih. Cuman memang untuk mendapatkan film dengan karakter dua cowok gitu kan, kakak adik, itu hampir jarang gitu. Kita hampir jarang nonton film di Indonesia. Film Indonesia tuh yang karakter tentang kakak adik tapi cowok-cowok. Biasanya adanya cewek-cewek. Kalaupun cowok-cowok tuh biasanya filmnya action gitu kan. Nah, ini filmnya drama, terus apa namanya, ada lucunya, mengharu biru gitu, relate banget sama apa namanya, sama kehidupan kita sehari-hari. Gambarnya juga sederhana tentang rumah, di mana rumah itu ada orang-orang yang datang, yang pergi, yang meninggalkan kita gitu, ada orang tua. Nah, hal kayak gitu sebetulnya yang lagi film kita tuh butuh banget gitu. Penonton kita tuh lagi pengen banget kayak cerita-cerita yang sederhana tapi relate banget. Hangat. Nah, ini salah satunya sih sebenarnya. Jadi walaupun ini sebuah adaptasi dari Korea, tapi ternyata begitu di repackage ke Indonesia, ternyata ini jadi sebuah film baru yang Indonesia banget sebenarnya. Karena deket banget sama masyarakat kita gitu. Sebenarnya di karakter ini tuh jauh lebih muda atau sama seusia? Masih satu muda seperti sekarang. Nah, makanya itu apa enggak mungkin sama persep. Atau enggak ini saya kebanyakan main di bawah umur saya sih. Biasanya main tuh di umuran 20-30an gitu. Terus ya, ini emang 30 belasan kan? Mudahan mas, kalau mudahan mas. Jadi apa namanya, dan kebetulan di sini belum nikah, belum punya anak, dan apa namanya, jadi kakak yang sebenarnya saya nggak punya adik sih. Jadi kayak harus ngobrol lagi gimana, kan dua orang